negara yang semoga bandung ini bisa manfaat kepada masyarakat Indonesia pada umumnya. Jadi bandung ini didirikan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa spesifikasi terkait dengan kemampuan para pelaku spiritual ini nanti dalam bandung ini nanti dikomunikasikan kepada masyarakat. Kemudian masyarakat ini harapan kami ini tidak tertipu lagi dengan pelaku-pelaku spiritual yang sebenarnya tidak punya kemampuan untuk melakukan aktivitas